Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Satria Ramadan dan saya adalah milenial. Masa muda adalah masa yang tepat untuk berinvestasi. Sahabat semua udah mulai berinvestasi belum? Kalau belum, yuk ikutin terus video ini. Halo sahabat, sekarang saya udah berada di salah satu outlet UPS Pisangan Lama. Yuk kita tanya-tanya sama staf yang bertugas. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam, selamat siang. Bisa dibantu pak? Mas, saya sering dapat info nih, katanya di Pegadaian itu ada investasi emas. Di Pegadaian itu ada produk apa aja sih yang terkait investasi emas? Investasi emas ada dua nih di Pegadaian. Yang satu adalah angsuran logam mulia, yang kedua ada tabungan emas. Jadi kalau untuk yang angsuran logam mulia, itu diawali dengan pembayaran uang muka. Jadi sama seperti halnya pembelian melalui kredit. Jadi awalnya itu harus membayar uang mukanya terlebih dahulu. Sebesar 10 atau 15%. Oh gitu, setiap dari bulan. Harga emas pada saat hari itu? Betul, dari harga emas yang berlaku pada saat itu. Jadi mudahnya seperti ini, jika emas sudah ada, udah ingin tenor jangka waktunya, jadi pembayarannya setiap bulan. Dan itu flat sampai dengan selesai. Ya, seperti itu. Yang jadi, satu lagi apa tuh mas? Kalau yang satu lagi tabungan emas. Jadi tabungan emas pembedanya adalah tabungan emas itu sistem pembeliannya itu tidak seperti yang angsuran logam mulia. Nah, jadi berapapun yang distorkan itu langsung kita konversi menjadi gram emas. Oh berarti nggak terpatok harganya tidak ya? Tidak terpatok, karena kalau yang angsuran itu kan flat sampai dengan selesai. Bapak pembayarannya 500.000 misalkan, sampai dengan selesai tenor yang bapak inginkan, itu 500.000. Terus kalau di tabungan emas enggak. Jadi tergantung harga yang berlaku pada saat itu. Tetapi enaknya uang yang bapak setorkan berapapun saja senilai 0,01. Saya tertarik yang cicilan kredit itu tuh pak. Boleh? Saya mau ditransaksi sekarang bisa? Kami siapkan formulirnya. Ini isian formulirnya harus diisi oleh bapak, data diri dan lain sebagainya ini harus diisi dengan lengkap. Oh gitu. Ya. Mas, ini udah saya isi dan ini KTP saya. Oke siap. Silakan, Pak Wahyu. Sudah kami cetakan, siapkan akadnya. Jadi sampai dengan selesai, apabila nanti selesai akan kita serah terima barang Pak Wahyu ya. Oh gitu. Iya, ada yang ditanyakan lagi Pak? Cukup, cukup jelas. Cukup. Semoga berkah di pegadaian kami ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Mas. Mari. Nah, sekarang saya sudah selesai transaksi emas nih. Yuk mulai investasi di Pegadaian. Tunggu apa lagi? Harga terjangkau, syarat mudah, pelayanan ramah. Ingat Mas, ingat Pegadaian. Sama Pegadaian.